ketentuan hukumnya, yang pertama, vaksin COVID produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Walau demikian, yang kedua, penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan dengan 5 alasan. Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syariah di dalam konteks fikih yang menduduki kedudukan darurat syar'i atau daruroh syariah. Yang kedua atau B, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19